Sama Raja. Yuk. Siapa? Ya. Boleh, boleh. Oke, jual sendal. Jual sepatu ya? Gak ada sepatu. Yang jual sepatu mana? Oh, sini. Oke, sukses ya. Aku mau beli sepatu. Mana jual sepatu? Sini, sini. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mana sepatunya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Foto dong, Pak. Mana nomor aku mau beli sepatu? Sepatu nomor 43 yang tidak pakai tali. Emang carikan ukuran 43. Kasih Pak Ganjar. Pak, adanya tali. Yang enggak tali coba. Tapi talinya gini. Apanya nih? Talinya. Oh, gini ya. Ya. Oh, oke. Okay. Boleh, Pak. Mana boleh? Ambilkan 43. 43. 43. 43, 43. Pak, ini bahasa ya? Fotonya. Ya, sepatu saya beli sepatu diskonnya berapa? Nah, garansi gampang. Oh, gampang. Ngobrolnya sambil ngopi ya. Biar nanti ngopinya di sana. Di queue gitu aja. Pak, sekarang kita lanjut ngobrol sambil ngopi, Pak ya. Sampai, Pak. Bye. Jangan dapat saya. Iya, udah belum? Sudah, Pak, lagi diambil. Oke. Terima kasih ya. Udah berapa lama jualan sepatu? Udah 30 tahun. 30 tahun. Generasi pertama, kedua, ketiga? Pertama saya. Oh, pertama. Itu anak. Oke, anak ya, ini generasi kedua. Iya, Pak. Bagus masih jualan sepatu sandal. Pak, kami senang ya, Pak. Bahagia datang ke toko. Iya, iya. Oke. Kecilan. Kecilan tuh. Ada gede satu. Empat. Yo, ada. Enggak ada, Pak. Sampai 43, Pak. Waduh. Maksimal 43. Bisa mulai, Pak. Enggak ada. Sampai 43. Bisa. Juga ini bisa. Ya udah ini aja enggak apa-apa. Tapi orang punya anak. Hah? Ada stiker ribut dulu, Pak. Lu biar aja biar kelihatan baru kok. Kita waktu kecil dulu begitu. Biar orang tahu bahwa sepatuku baru. Di Pontianak. Di Pontianak. Hah? 65.000. Hah? Murah. Berapa? Khusus Bapak murah. Enggak, berapa harganya? 65 aja. Hah? Maunya 33.000. Jangan. 33. Ini 65.000. Iya, harganya. 65. Oke, makasih ya. Iya. Baru. Keren kan? Ini di pasar. Pasar apa namanya ini? Pasar Tengah, Pak. Pasar Tengah. Pasar Tengah, Batanghari Barat. Oke, mau lihat sepatuku enggak? Ini sepatuku. Hah, keren banget. Kan baru kan? Mantap. Mantap, keren. Nah, mereknya apa, Mas? Mereknya apa ya? Mereknya belum dicabut. Iya. Masih baru. Kanan, kanan. Biar aja orang. Orang biar lihat nih sepatunya baru. Masih baru dia. Makasih, Ci. Ya, oh, ya, Pak. Makasih ya. Ayo Pak Ganjar kita ngopi ya. Oke. Kita akan ngopi. Makasih. Makasih. Oh, ini ada mericanya. Merica sama garam. Ada garamnya. Oke. Okay. Ini diaduk enggak ini? Diaduk, Pak. Diaduk ya. Suhut. Ah, Ibu Atik tuh udah ikut, Pak. Hah? Ibu Atik tuh udah ikut, Kak. Kenapa yang kamu tanyakan istriku? Oh, fan-nya Bu Atik kok. Iya, 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 iya. Oh, alhamdulillah. Sip. Ya, terima kasih. Makasih ya. Ya. Oke, biar MU menang, maka kita minum telur. Ini nanya MU itu kadang-kadang antara dia mau menyanjung atau menindas ini ya. Eh, tapi biar MU selalu naik turun, kita konsisten terus dukung. Tidak pernah pindah-pindah. Pak, permisi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tadi mau ikut Pak. Kita tisu ya. Ini putihnya banyak. Nah, tisunya organik. Tisunya organik. Kita minum kopinya. Kata konten kreator itu, mari kita seruput kopinya. Tanbaras. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, ya, ya. Makasih ya. Makasih. Kami dukung nomor 3, Pak. Oke. Pak, ini kita sehat. Ya, ya. Hidup menjar. Pak,
Terima kasih. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Feeling saya dan tanya kepada tokoh-tokoh ini Mas Ganjar, karena banyak juga ahli-ahli spiritual di belakang saya. Di samping doa, Pak Ganjar ini justru punya kemungkinan bisa langsung menang di putaran pertama. Ya. Jadi kita tetap semangat dan kita kawal suara Pak Ganjar nanti pada saat pemilihan, selesai pemilihan sampai dengan selesai penghitungan. Sehingga memastikan seluruh yang memilih Pak Ganjar suaranya aman sampai kepada penetapan KPU. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Saya selalu terharu berkeliling. Saya sudah lupa istri saya ada di mana, anak saya ada di mana. Mungkin sudah sekitar 10 hari kami tidak saling bertemu. Alat ini aja yang ingin kita pakai untuk menjaga bagaimana keluarga kami saling menyapa dan kami saling memiliki untuk mencintai. Karena pertahanan negara itu mesti dari pertahanan keluarga, percayalah itu Bapak. Saya kebetulan ngontrak rumah di Jakarta tetanggaan sama Pak Emil Salim. Pesan beliau sangat luar biasa. Pak Ganjar, saya yakin Bapak sudah memikirkan tapi izinkan. Oh, beliau begitu sangat satu. Saya ingin memberikan masukan agar pemerintah serius betul mengurus isu lingkungan. Yang berikutnya, agar pemerintah serius betul untuk mengurus pendidikan. Saya cangkokkan di situ plus kebudayaan. Sehingga saudara kita di Papua tidak bisa kita selesaikan hanya dengan senjata. Suku etnis yang banyak, ayo duduk bersama. Tapi lama sekali kita lakukan, berapa lama sekalipun tapi mesti kita lakukan. Sehingga tidak ada sakwa sangka di antara kita, yang ada hanya satu merah putih. Yang ada hanya satu NKRI. Itu yang kemudian kita bangun. Masyarakat Kalimantan Barat sangat antusias menunggu IKN, Pak. Jadi saya pengen diperjelas, Pak. Itu banyak yang meragukan, Pak. Katanya hanya penerus Jokowi saja yang pasti akan membangun IKN, yang lainnya tidak. Saya kira wajah-wajah ini kelihatan pada saat dua pilpres yang kemarin semua berada dalam kubu yang sama, betul? Kita pendukung Jokowi semua, betul ya? Yang bisa melanjutkan program Jokowi yang baik adalah hanya Ganjar Mahfud, gak ada lain. IKN adalah undang-undang, karena sudah undang-undang Bu, tidak ada satupun yang tidak boleh melaksanakan. Kalau dia tidak melaksanakan, maka dia melanggar undang-undang. Seorang kepala pemerintahan yang sudah disumpah dengan kitab suci masing-masing, salah satu sumpahnya adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ganjar Mahfud, Presiden, yes! Ruangannya... Thank you.
Tomat 12 per kilo. Harum yang tinggi ya? Harum tinggi, yang ini umum. Ya, kasih ya Bapak ya. Tapi di kampung saya juga sama, namanya cucur. Iya, waktu saya istri sering makan di taman ini nggak ada ini. Apang itu sama kayak apem bukan? Iya. Oh. Pandan, gula merah, dan gula putih. Mantap! Siap! Bagaimana caranya mengajak warga untuk pilih nomor 3? Gimana caranya? Caranya? Iya. Mari kita dekati dia. Kalau dia tidak mau, harus dirayu loh. Tanya presiden. Roman yang berapa lama? Roman nggak kelihatan. Ada. Anak muda. Diberkati. Kami ada 1000 lebih pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Guru-guru kami, ya boleh katakan 90% masih guru-guru honor. Wilayah saya ada 1440 tanah HGU. HGU ini hanya dikuasai oleh segelintir orang dengan ribuan hektar. Kira-kira bagaimana menanggulangi? Saya sekarang lagi minta para ahli pendidikan, tolong bantu saya yuk review anggaran pendidikan kita yang 20% itu. Saya kira dengan sertifikasi, haknya menjadi sama. Pak, HGU ada batasnya, Pak. Yang tidak bisa optimal, pemerintah harus berani. Saya senang karena cawapres saya adalah Pak Mahfud. Pak Mahfud sama saya nggak ada beban masa lalu, Pak. Nggak ada ragu-ragunya, Pak. Kita tulus-tulus saja, ikhlas-ikhlas saja, Pak. Jadi kami ini enteng saja. Pukul kiri, tenang. Pukul kanan, tenang. HGU yang sudah habis harus diselesaikan. HGU yang mangkrak harus dibereskan. Tanah ulayat sekarang mesti kita kembalikan. Maka kemarin mereka bercerita semuanya tentang itu. Dan kita hari ini, karena perubahan iklim, perubahan cuaca, semua perlu makan, Pak. Tapi yang kita tidak bisa menyediakan adalah produktivitas yang mencukupi, Pak. Pak Billy, inilah kesempatan daerah. Inilah kesempatan anak-anak kita, termasuk yang di desa. Dan itu bisa dilakukan kalau kita investasi pendidikan. Tidak bisa ditawar lagi. Pak Billy, ada HGU, tapi ada juga redistribusi tanah. Ada reforma agraria, yang ini panjang sekali, tidak pernah selesai. Saya diskusi sama Pak Mahfud, dan Pak Mahfud dan saya rasa-rasanya cukup paham soal itu. Saya hanya butuh dukungan saja untuk kita lebih berani lagi. Jangan mengajarkan saya tentang kesusahan, karena rambut putih ini juga dengan susah, Pak, untuk dicapai. Kami berharap gereja ini tetap di hati Bapak,
dan Bapak ada di hati kami semua. Kami sangat mengharapkan di saat Bapak jadi presiden nanti, jangan melupakan gereja Masih Injili di Minahasa. Setiap saya kunjungan, staf saya selalu saya minta untuk mencatat. Setiap kami bicara, ada yang memang, yang quotable, akan kita berikan kepada publik. Agar mereka tahu pertemuan kita hari ini, dan saya terbiasa mendisklus seluruh informasi, karena ini adalah transparansi yang saya lekatkan pada diri saya sendiri, setidaknya selama kami mendapatkan amanah dalam jabatan publik, ya DPRD RI waktu itu dengan Pak Oli umpama, atau sama-sama kemudian kita jadi gubernur. Tradisi itu saya sampaikan. Maka jejak digitalnya biar orang melihat. Nah, dari situlah kemudian kita akan tahu, Pak Andri, mana ya daerah yang pernah saya kunjungi. Ketika ini sudah nempel semua ke sana, kalau amanah kelak diberikan pada Ganjar Mahfud, setidaknya inilah yang saya catat pertama. Mudah-mudahan menjawab. Pasti saya akan ingat, karena rambut kita sama.